Astaga, sekarang kan harus bikin vlog buat duta bahasa. Mandi dulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, saya Egy Strianto dari STKIP Setia Budi Rangkas Bitung, finalis Duta Bahasa Banten 2020 yang akan menemani teman-teman di video kali ini. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Merupakan salah satu dari 7 unsur budaya yang mutlak fungsi dan tujuannya. Misalnya bahasa Indonesia. Selain digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa persatuan. Mengapa? Karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa suku di mana setiap sukunya memiliki bahasa daerah masing-masing. Untuk mempersatukannya, digunakanlah bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang kesulitan ketika menghadapi padanan kata. Dalam tanda kutip, kesulitan menerjemahkan beberapa kata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Di video ini, saya akan melakukan uji coba tentang padanan istilah Sunda dalam bahasa Indonesia dengan memberikan 5 pertanyaan kepada beberapa orang di daerah Rangkas Bitung yang mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda. Penasaran? Ikuti terus video ini. Nah, sahabat bahasa, di sana ada bapak-bapak yang sedang membersihkan kolam. Yuk langsung kita tanya-tanya. Ya. Boleh minta waktu sebentar? Jadi di sini saya punya 5 pertanyaan tentang padanan istilah Sunda dalam bahasa Indonesia. Jadi gini, kata yang saya punya itu kata bahasa Sunda. Nanti si bapaknya tinggal terjemahin aja ke bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dong. Nama bapak siapa? Bian. Pak Bian ya. Langsung saja ya. Siap. Ada hadiahnya nggak ya? Ada. Pertanyaan yang pertama itu punten. Tahu nggak bahasa Indonesianya punten? Punten. Ada ini sampo pentin. Gak tahu. Ya. Punten itu permisi. Oh iya, permisi. Ya. Pertanyaan yang kedua. Jadi saya salah. Salah. Oh, iya. Pertanyaan yang kedua. Mangga. Bukan buah ya, tapi kata mangga. Mangga. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Silakan. Iya. Satu. Pertanyaan yang ketiga. Pohara. Tahu nggak? Pohara. Biasa. Pohara. Dia. Pohara. Nah, dia. Ngelbok. Bengkol. Berarti kalau saya transfer.
Oh, terlalu. Ya, terlalu ya. Terlalu. Terlalu ya. Ya, jawaban Bapak kurang tepat. Kurang tepat ya. Yang tepatnya itu berlebihan. Berlebihan. Yang berlebihan. Beda ya. Berarti setengah nilainya. Setengah. Okay. Baru satu setengah poinnya ya. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Oh maaf, pertanyaan yang keempat salah. Pertanyaan yang keempat itu halua. Tahu nggak bahasa Indonesia nya halua? Tahu dong. Apa? Halua itu kasada suara. Ya. Ya. Luar biasa bapak ini. Kasada ya. Suara. 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 Kadang itu suara. Pertanyaan yang kelima. Nih, pertanyaan yang terakhir. Terakhir. Ya. Pertanyaan yang terakhir itu. Salawasna. Salawasna, pertanyaan terakhir salawasna. Tahu enggak bahasa Indonesianya salawasna? Seterusnya, seterusnya. Seterusnya. Ya. Ya, jawaban Bapak salah. Oh, salah sih. Salawasna itu apa? Salawasna itu bukan seterusnya tapi selamanya. Oh, beda ya? Beda. Salamina. Oh iya, salamina. Salamina. Suka ada kan di kalau pengumuman di masjid itu suka ada. Berarti saya berapa? Dua setengah ya? Dua setengah. Hadiahnya apa? Hadiahnya nanti. Rahasia. Hadiahnya nanti. Tapi ada ya? Ada. Ada lagi? Saya berada. Burung bersihin kolam. Makasih ya Bapak. Ya. Udah ganggu nih waktunya. Ya, Bapak. Ya, makasih ya Pak. Ya, siap. Ya, hati-hati ya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Namanya siapa? Mumus. Wah, nama yang sungguh luar biasa ya, sangat cantik. Oke, Bu Mus. Tahu enggak bahasa Indonesianya punten? Iya, salam. Salam. Iya. Jawaban Ibu Mus untuk punten salah. Yang benar itu permisi. Pertanyaan yang kedua. Tahu enggak bahasa Indonesianya mangga? Mangga itu silakan. Iya, silakan. Silakan. Wah, luar biasa Bu Mus ini. Jawaban yang kedua itu benar, silakan. Untuk pertanyaan yang ketiga, pohara. Tahu enggak bahasa Indonesianya pohara? Pohara itu apa sih namanya? Wah, itu ke mana gitu. Jadi jawaban untuk pohara ini, pohara itu berlebihan. Iya wah itu jawaban berlebihan. Bukan wah tapi berlebihan. Pertanyaan yang keempat, haleuang. Tuhan bahasa haleuang apa sih haleuang? Haleuang. 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 Tidak tahu. Haleuang itu suara. Pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan yang kelima. Salawasna. Salawasna berarti salawasna. Apa sih salawasna? Tahu salawasna itu mangga sama sih. Salawasna itu selamanya. Ya, terima kasih Bu Mus sudah menyempatkan waktu. Nah, sahabat bahasa, sekarang saya bersama warga sekitar sini yang akan saya tanya-tanya. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Mbak, namanya siapa? Apa? Wati. Kalau masnya? Arayan. Arayan. Masnya? Rizky. Rizky. Luar biasa. Jadi, Mbak dan Mas, saya punya 5 pertanyaan dalam kata bahasa Sunda yang nanti Mbak dan Mas terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dimulai? Bisa. Pertanyaan yang pertama,
Pertanyaan yang pertama, punten. Tahu gak punten bahasa Indonesianya apa? Maaf. Maaf. Kurang tepat. Salah, salah. Permisi. 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 Ya. Pas-pasnya benar dan berubah tahu kok. Pertanyaan yang kedua, mangga. Boleh? Boleh. Orang Sunda asli. Silakan. Silakan. Ya, benar. Untuk mas-masnya benar, untuk Pak salah. Pertanyaan yang ketiga, pohara. Pohara untuk bahasa gula, pohara berlalu. Ya, untuk Mbak dan Mas yang ini benar, tapi untuk si Mas yang ini kurang tepat ya. Yang benar itu berlebihan. Pertanyaan yang keempat, halelang. Tidak tahu. Makan. Halulang, makan. Tak apa lo nakal. Jawaban Mbak dan Mas-masnya salah. Yang benar itu suara. Halulang itu suara. Aduh, merah. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang kelima. Salawasna. Apa ya? Selamanya. Salawasna, selebihnya. Bukan. Selebihnya. Bukan. Buat Mbak yang ini enggak tahu dari pertanyaan awal sampai akhir dia enggak tahu ternyata bukan orang Sunda ya. Buat si Mas yang ini salawasna itu kurang tepat ya. Jawabannya kurang tepat, yang tepat si Mas yang ini salawasna itu selamanya. Ngerakuin jadi orang Sunda aduh. Ya terima kasih Mbak dan Mas sudah meluangkan waktu sebentar. Nah, sahabat bahasa, ternyata masih banyak masyarakat yang kurang paham, bahkan tidak tahu tentang padanan istilah Sunda dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, harus diadakannya kamus bahasa daerah yang lengkap dan benar, agar mudah dipahami dan dipelajari oleh masyarakat. Cukup sekian dari saya, pamit undur diri, saya Egis Trianto, salam budaya, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak, katanya mau bikin video tentang beda bahasa, malah tidur di kamar mandi. Aku siram sekalian. Bangun! Woi, apa-apaan ya? Katanya mau bikin video vlog tentang beda bahasa, kenapa malah tidur? Kan udah. Kapan? Dalam mimpi.